pesan bahwa biasanya kita 5-6 seri, sekarang menjadi 10 seri. Kita ekspansi ke kota-kota yang belum pernah menyelenggarakan sebelumnya. Dan ini memang waktunya pertumbuhan liga. Dan memang jumlah penonton kita juga tumbuhnya luar biasa musim lalu kalau dibandingkan dengan musim sebelumnya. Harun Darul Amin, mungkin tahun ini Telkom kembali menjadi sponsor ya, title sponsor untuk event NBL 2014-2015. Kira-kira itu ada yang akunnya satu nggak atau yang padat ini apa mungkin bisnisnya lebih ditambah atau buat mengurangi rasa jenuh secara tahu jalan secara langsung. Jadi saya yang kasih yang terbaik buat seri ke depan dan juga buat rekan-rekan saya di Satria Muda juga sudah banyak tim yang muda-muda. Yang namanya juga Satria Muda kan ya, bukan Satria Tua. Menurut saya ya, itu bukan sebuah beban buat saya. Jadi malah gimana ya, malah itu sebagai motivasi. Mungkin dia banyak kompres. Harus pakai tapping, kalau latihan pakai tapping. Selesai latihan kompres pakai es, semuanya lutut. Masterpiece-nya Telkom ini kan ceritanya namanya kita sebut programnya Indonesia Digital Network. Itu salah satunya adalah Indonesia WiFi yang kita tampilkan di semua setiap event NBL ini. Jadi di setiap event NBL di stadion, di masing-masing stadion stadion basketnya, stadion pertandingannya, kita support dengan WiFi dengan kecepatan rata-rata 10 mega. Namun ada kita mendirikan spot namanya WiFi Corner di event tersebut. Itu bisa mau wartawan, kemudian official, kemudian penonton juga bisa mengakses merasakan speed WiFi sama dengan 100 mega. Dua tahun lalu sempat berlaga di WNBL Indonesia juga, tapi kayak belum maksimal gitu ya, rasanya ada yang pengen banyak yang dilakukan lagi gitu kan. Terus sebenarnya sih udah mulai mendadak sih ya keputusannya aku decide untuk gabung lagi di Merah Putih, terus aku berlaga lagi di WNBL Indonesia. Tapi sebenarnya sih pengen ya itu ketemu sama insan bola basket Indonesia lagi gitu ya. Di samping emang aku harus melakukan improvement dan mencapai target tim juga sih.